di Blok M ini selalu ramai guys, gak pernah sepi, ramai. Apalagi hari ini, hari Minggu, setiap weekend itu selalu ramai. Lihat, lihat. Ini di area sekitar Blok M Square yang di ruko-rukonya guys. Amin. Ini lagi antrian apa ini? Oh, tuku. Antrian tuku kopi. Lower karena hai, kembali lagi guys, sekarang aku lagi ada di Blok M. Aku sekarang pas di sampingnya di Taman Literasi Markat Biakabu. Pas di sampingnya ini kan ada macam-macam food shop di sepanjang jalan trotoarnya ya. Pas juga hari ini hari Minggu, hari weekend, jadi di sini tuh ramai sekali. Kita lihat ya, di sini ada jajanan apa aja. Deh, ini sekarang aku berada di trotoar yang dekat Taman Literasi ya. Ini ada pisang susu guys, kita beli pisang susu. Hitungannya gimana ya, Mbak? Hitungannya gimana? Belinya satuan gitu ya? Enggak, porsi 15.000 selima. Oh iya, ada seporsi, Mbak. Nah. Ini juga cireng. Ada juga bakso goreng, minuman. Ini orang. Sekarang kita pesan ini. Aku mau beli teh tarik di sini. Oke, kita jalan dulu sampai ke ujung. Cilok. Ini hari Minggu rame guys, lebih rame lagi. Biasa aku kesini tuh hari-hari biasa gitu. Kalau hari Senin sampai hari Jumat gitu. Ini hari Minggu aku kesini rame. Oh, ini cireng juga. Ini cimol. Ini jual minuman juga. Ada isi bakso, takoyaki. Sampingnya ada jual dimsum. Ada pancong lumer guys. Udah tahu kecilak, ini udah di ujung tuh. Nah ini Taman Literasinya lebih ramai lagi guys, lihat. Mas nanti beli teh tarik ya. Teh tarik. Oh,
per ini 10.000 kak, itu 5 kak. Sekarang kita lihat ke taman literasinya ya. Oke, sekarang kita lihat ke area taman literasinya guys. Lihat rame, penuh. Di taman literasi juga ramai guys, penuh guys.